Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Namun, tiba-tiba sebuah keajaiban datang kepada mereka dan akhirnya mereka memiliki seorang putra dalam sekejap. Namun, anak laki-lakinya ini ada dalam kondisi yang sedikit berbeda. Dan apakah suami istri itu mampu merawat putra mereka dan melindunginya dari stigma-stigma buruk di lingkungan sekitarnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat sepasang suami istri sedang duduk di dekat jendela bangunan. Mereka menunggu sambil menikmati pemandangan di luar hingga sebuah suara memanggil mereka berdua. Mereka duduk di dalam ruangan yang bertuliskan US Adopt Service. Mereka duduk di depan seorang wanita yang sedang memeriksa kertas-kertas. Wanita itu lalu mengatakan jika sepasang suami istri ini tidak memiliki jawaban yang pantas untuk mengadopsi. Wanita itu juga mengatakan jika kertas yang seharusnya diisi malah kosong. Sepasang suami istri itu menjelaskan jika mereka memiliki cerita yang sangat panjang dan tidak cukup jika ditulis di kertas itu. Jadi mereka berniat untuk bercerita secara langsung walaupun tak yakin jika ia akan dipercaya. Wanita yang memeriksa tumpukan itu terheran saat hanya melihat kata Timothy yang ditulis sebagai pengalaman. Wanita itu meminta penjelasan. Dan akhirnya sepasang suami istri itu mulailah bercerita. Pada saat September tahun lalu, sepasang suami istri Green yang sangat ingin memiliki seorang anak hanya bisa melihat dengan iri para orang tua yang memiliki anak. Mereka berkonsultasi pada dokter dan mendapat jawaban jika semuanya sangat mustahil untuk mereka memiliki anak. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Jim berusaha untuk membujuk istrinya dengan memelihara anak anjing. Namun istrinya itu tak mau dan merasa sangat frustasi untuk saat ini. Usai berkonsultasi pada dokter, Jim langsung menuju pabrik pensil dekat rumahnya untuk bekerja. Malamnya, ia memasak makan malam karena istrinya itu tidak dalam kondisi mood yang bagus. Jim mengetuk pintu kamar agar dibukakan oleh istrinya. Gak lama kemudian istrinya membukakan pintu dan meminta Jim agar mereka pindah ke tempat lain dan mencari rumah dengan tanah halaman yang lebih subur. Tapi Jim menolak kemauan istrinya dan mengatakan jika anak mereka kelak akan menjadi orang yang baik. Jim lalu mencoba berbicara dengan istrinya tentang bagaimana anak mereka nanti, seolah-olah mereka tak memiliki masalah dengan itu. Mereka menulis segalanya tentang anak mereka nanti pada kertas dan Jim berharap jika anak mereka nanti akan mencetak gol kemenangannya. Lalu kertas-kertas yang mereka tulis itu dimasukkan ke kotak kayu yang sudah disiapkan oleh Jim. Lalu kotak itu ditanam di tanah halaman rumah mereka. Saat sepasang suami istri itu tidur, hujan deras beserta badai menghujani rumah mereka. Di tengah tidurnya Jim terbangun, ia menutup pintu yang terbentur-bentur karena angin. Jim lalu merasa jika baru saja seperti ada seseorang yang lewat. Ia tak memperdulikannya dan lanjut berjalan ke kamar. Lalu merebahkan dirinya di kasur dan memeluk istrinya yang tidur tertutup dengan selimut, sambil memberitahu jika di luar sedang hujan. Namun ternyata istrinya baru selesai mandi dan baru saja masuk ke kamar. Sosok yang dipeluknya itu langsung bergerak cepat pergi dari kamar itu. Jim dan istrinya dapat melihat bekas tanah-tanah di kasur putih mereka. Jim dan istrinya bergerak cepat mengejar sosok yang kabur itu. Mereka mengelilingi rumah dan menemukan jejak-jejak tanah di figura foto pernikahan mereka. Jim dan istrinya mulai menjelajahi rumah mereka dan membuka sebuah pintu kamar kosong. Mereka melihat seorang anak laki-laki yang berlumuran tanah. Anak itu menyapa Jim dan Cindy. Ia memperkenalkan jika namanya adalah Timothy. Cindy mencoba membujuk anak itu agar mau mandi dibersihkan, sedangkan Jim menghubungi polisi. Pria itu mengecek keadaan halaman rumah mereka usai hujan deras tadi. Ia lalu memanggil-manggil istrinya agar melihat keadaan halaman rumah mereka.
namun istrinya itu masih sibuk dengan anak yang bernama Timothy. Dan yang membuatnya terkejut adalah di kaki anak itu ada daun-daun yang menempel permanen. Anak itu merasa kesakitan saat Cindy mencoba mengambil sehelai daun dari kakinya. Jim mengecek tanah bekas galian kotak berisi kertas yang ia tanam dalam tanah tadi. Ia menemukan lembaran-lembaran kertas yang sudah keluar dari kotaknya. Polisi lalu datang sesuai panggilan Jim. Mereka lalu meminta Jim memberikan air karena terlihat seperti membuang-buang air di saat krisis air seperti ini. Jim mengelak karena ia tak membuang air, melainkan baru saja turun hujan. Polisi tak percaya dan mencibir jika hujan hanya turun di rumah Jim. Kedua polisi itu lalu pergi memaklumi Jim, dan setelah kedua polisi itu pergi, Jim masuk ke dalam rumahnya menghampiri istrinya yang sibuk mengurusi anak laki-laki yang bernama Timothy, yang misterius itu. Jim dan Cindy memperkenalkan diri ke anak itu, dan membebaskan anak itu memanggil mereka dengan sebutan yang nyaman menurutnya. Anak itu lalu membalas jika ia ingin memanggil Jim dan Cindy dengan sebutan ayah dan ibu. Jim dan Cindy terkejut dengan penuturan anak itu. Mereka berdua lalu berlari menuju halaman rumah mereka untuk mengecek kotak kayu yang mereka tanam beberapa saat yang lalu. Suami istri itu pun mulai menyadari tentang list nama anak mereka yang mereka buat. Dari 54 nama yang mereka siapkan, hanya ada satu nama untuk laki-laki, yaitu Timothy. Mereka berpikir jika memang anak laki-laki yang bernama Timothy itu adalah memang anugerah untuk mereka. Saat mereka kembali masuk ke dalam rumah, mereka melihat Timothy yang tidur berbaring di atas meja tempat ia duduk tadi. Jim memindahkan Timothy ke kamar dengan pelan-pelan dan dibantu oleh istrinya. Matahari pun sudah terbit, lalu terdengar suara ketukan pintu di pintu depan rumah keluarga Jim. Timothy yang terbangun berjalan ke arah pintu dan membukanya. Di luar sana sudah banyak orang yang menunggu. Timothy ditanyai oleh seorang perempuan yang mengetuk pintu, siapa dan dari mana asalnya. Timothy menjawabnya dengan jujur jika ia datang dari kebun semalam. Cindy lalu terbangun mendengar keramaian di luar rumah. Dengan terburu-buru, ia berusaha menyembunyikan Timothy di belakangnya, lalu kembali menutup pintu. Keluarga Jim lalu bersiap untuk menerima tamu yang tak lain adalah keluarga besar mereka yang berkumpul. Cindy memberitahu Timothy jika anak lainnya lahir dari perut ibu, sedangkan ia dari kebun. Cindy lalu memasangkan kaos kaki untuk Timothy. Mereka bertiga lalu keluar bersama menyambut tamu-tamu mereka dan memulai acara kumpul-kumpul keluarga mereka. Timothy bertemu dengan anak-anak lainnya dan bermain berlarian bersama. Timothy adalah anak yang sangat ramah, bahkan ia bisa memiliki selera humor yang sama dengan Paman Bo, orang yang mengasuh ibunya sejak kecil. Lalu ayah Jim datang dan mengajak anak-anak di sana untuk memainkan permainan menghindari bola. Anak-anak di sana berlarian, namun Timothy masih bergerak dengan ragu-ragu. Jim lalu menyuruhnya untuk menghindar dan menggerakkan kakinya. Namun Timothy masih ragu. Ia lalu melihat terik sinar matahari, lalu merentangkan tangannya dan menikmati sinar matahari itu. Semua orang di sana menatapnya dengan aneh. Namun Timothy tak menghiraukannya. Ia hanya memperhatikan seorang gadis yang sedang lewat bersepeda. Saat sedang memperhatikan gadis itu, Timothy terbentur bola di bagian kepalanya. Ia melupakan jika dirinya sedang dalam permainan. Jim dan Cindy membujuk Timothy untuk memotong daun di kakinya, dan suami istri itu sudah memanggil Reggie, seorang pria yang ahli di bidang tanaman. Timothy akhirnya memperbolehkan mereka memotong daun di kakinya setelah dibujuk oleh orang tuanya. Saat Reggie mencoba memotong daun di kaki Timothy, hal yang sangat aneh terjadi. Bukannya daun itu yang terlepas, melainkan gunting besi milik Reggie yang rusak. You take him to the doctor, right? Jim dan Cindy mengantarkan Timothy ke sekolahnya.
Cindy sangat perhatian kepada Timothy, bahkan selalu mengingatkan putranya itu jika dalam tasnya ada barang-barang yang mungkin diperlukan. Jim di tempat kerjanya tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya yang mengabari jika mereka dipanggil ke sekolah Timothy. Orang tua Timothy itu berlari menuju ruangan di mana putra mereka berada. Ketika sampai, mereka melihat Timothy yang berantakan dengan banyak cat di baju dan badannya. Ternyata putranya itu mengalami pembulian di sekolahnya. Timothy saat ditanya menjawab dengan santai jika itu adalah tugas untuk kesenian. Timothy lalu mengingat saat dirinya diganggu teman-temannya di dekat tangga. Ada anak perempuan yang pernah ia lihat datang kepadanya dan menambahkan buah ceri di kepala Timothy lalu pergi. Sedangkan Timothy sendiri malah merasa senang karena dihampiri. Jim mengatakan jika ia dulu juga pernah diganggu dan mengharap ayahnya membelanya. Kini sebagai ayah, Jim akan membela Timothy yang diganggu oleh teman-temannya. Jim mendatangi sebuah rumah dan memanggil si pemilik rumah. Jim meminta pertanggungjawaban kepada orang tua anak yang mengganggu Timothy. Namun anak yang mengganggu mengelak dan mengatakan jika Timothy sendiri tidak keberatan. Gak lama kemudian, ibu dari anak itu keluar dan meminta maaf. Sebagai gantinya, Timothy diundang ke pesta ulang tahun yang akan diadakan di kolam renang. Timothy ingin pergi ke pesta ulang tahun itu, tapi Jim dan Cindy sangat mempertimbangkan hal ini. Namun sepertinya Timothy sangat ingin pergi, jadi mereka memperbolehkannya. Kini Timothy berada di papan loncat dekat kolam renang, namun ia masih mengenakan kaos kakinya. Ia melihat anak perempuan yang pernah ia lihat, ia merasa kegirangan dan melompat masuk ke dalam kolam renang. Ia berenang dan mencapai dasar kolam, lalu duduk di sana. Di sisi lain, anak perempuan itu menunggu Timothy muncul kembali. Namun tak ada tanda-tanda anak itu akan kembali. Jadi anak perempuan itu masuk ke dalam kolam dan mendekat ke Timothy. Gadis itu penasaran dengan Timothy, ia lalu mendekat dan membuka kaos kakinya. Timothy refleks menendang kepala gadis itu lalu segera menjauh darinya. Di dalam mobil menuju rumah, Timothy bercerita kepada orang tuanya tentang kejadian yang terjadi saat pesta berlangsung. Saat seorang gadis mengetahui tentang daun yang ada di kakinya, Jim dan Cindy terkejut dan menyuruh Timothy untuk menjauhi anak itu. Namun Timothy lebih merasa bersalah karena menendang kepalanya. Semenjak hari itu, hari-hari Timothy menjadi seperti dikejar-kejar. Ia berlari hingga menabrak pohon karena sedang dikejar oleh gadis itu. Timothy merasa ketakutan jika dirinya akan dibuli lagi. Namun ternyata gadis itu juga menunjukkan sesuatu yang membuatnya juga terlihat berbeda. Gadis itu menunjukkan tanda merah di dadanya. Gadis itu menunjukkan jika dirinya juga berbeda. Lalu gadis itu mengajak Timothy untuk mengikutinya. Dari situ Timothy dan gadis itu bermain bersama. Gadis itu membonceng Timothy di sepedanya sambil bercerita-cerita jika ia selalu terinspirasi dari alam saat membuat karya pahatnya. Mereka bersepeda melewati tempat kerja Cindy dan Jim yang kebetulan kerjanya itu di dekat rumah. Timothy melambaikan tangan saat melihat ibunya. Cindy langsung menelpon suaminya dan menyuruhnya melihat ke arah jendela. Dengan jelas ia dapat melihat Timothy dengan seorang gadis yang diceritakan putranya bahwa ia mengetahui daun di kakinya. Timothy diantar pulang oleh gadis itu. Dan saat gadis itu pergi, Timothy mendapati sehelai daun di kakinya lepas. Ia mengambil daun itu lalu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ia memasukkan daun itu ke dalam sebuah amplop lalu menulis amplop itu dengan nama Johnny, nama gadis yang baru dikenalnya. Gak lama kemudian orang tuanya datang memanggil-manggil namanya. Mereka mendapat kabar jika Paman Bob dibawa ke rumah sakit. Di sana Paman Bob menceritakan tentang Cindy saat remaja dulu, yang rupanya seorang pelukis. Sebuah kisah lama yang diceritakan kepada Timothy, lalu para orang dewasa di sana meninggalkan Timothy dan Paman Bob berdua. Lagi-lagi Timothy membuat mood Paman Bob menjadi lebih baik dengan humor-humornya. Seperti menanyakan apakah Paman Bob yang menemukan daging dan juga seladanya, mereka memiliki selera humor yang sama. Lalu Timothy mengetahui jika sehelai daunnya jatuh lagi.
Ia berusaha menyembunyikan daun itu dengan menginjaknya saat semua orang kembali masuk ke ruangan. Jim mendaftarkan Timothy bergabung ke dalam sebuah klub bola anak-anak. Timothy sepertinya masih belum bisa bermain sepak bola, bahkan tidak bisa menendang bola. Saat berlatih bola pun, Johnny tetap menemani Timothy. Dan mengikuti Timothy yang sedang berlari dengan sepedanya. Jim dan Cindy yang melihat kehadiran anak perempuan itu tentu saja terheran dan bertanya-tanya. Di rumahnya, Timothy berlatih bola dengan ayahnya di halaman rumah, sedangkan Cindy mengurusi tanaman-tanamannya. Jim memberikan arahan kepada Timothy bagaimana menendang bola yang baik. Cindy lalu mengode pada Jim agar segera dibicarakan dengan Timothy. Jim lalu mengatakan pada Timothy agar fokus pada dirinya dan menjauhi gadis itu. Jim juga menceritakan dirinya saat seusia Timothy menyukai seorang gadis. Timothy lalu bertanya bagaimana jadinya. Jim dengan santainya menjawab jika ia menikahi gadis itu. Karena pembahasan Jim semakin kemana-mana, jadinya Cindy sendiri yang mewanti-wanti putranya agar tak terlalu dekat dan diharap menjauhi gadis yang sedang dekat dengannya. Lalu Timothy akhirnya berhasil menendang bola sesuai arahan Jim. Sang ayah itu lalu mencoba yakin dengan menyuruh putranya untuk menendang ulang bola. Di tempat kerjanya, Jim dipanggil ke ruangan bosnya. Bosnya itu menyuruh Jim untuk memberitahu beberapa karyawan yang di PHK. Jim tentu merasa tidak enak jika memberitahu berita buruk ini ke rekan kerjanya yang memiliki etos kerja yang baik. Dan benar saja, Jim mendapat tatapan tidak enak dari beberapa rekan kerjanya. Hal itu membuatnya dalam mood yang buruk sekarang. Ia jadi tidak selera makan dan melewatkan makan malamnya meninggalkan Timothy dan istrinya yang sedang makan. Namun Cindy dan Timothy tak membiarkan Jim melewatkan makan malamnya. Cindy dan Jim membawa menu makan malam ke ruang keluarga. Di sana Jim sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Timothy dan Cindy mengajak Jim makan bersama. Akhirnya mereka makan malam bersama duduk di lantai sambil bercerita-cerita tentang Jim dan Cindy saat muda dulu. Jim bercerita bagaimana dirinya menulis surat untuk Cindy menggunakan pensil. Dulu ia yakin jika dengan pensil apapun itu mungkin bisa terjadi. Lalu Jim menceritakan jika kini perusahaan pensil tempatnya bekerja terancam tutup dan harus memecat karyawannya. Jim agak prihatin dengan rekan kerjanya yang satu persatu dipecat. Timothy lalu menyarankan Jim untuk membuat pensil jenis baru. Timothy dan Johnny sering bermain bersama. Mereka sedang bermain dengan alam yang membuat karya-karya dari daun dan ranting pohon. Begitu juga dengan Jim dan Cindy yang sedang merancang pensil dari daun. Dan akhirnya mereka berhasil menciptakan inovasi pensil dari daun dengan bentuk yang unik berwarna hijau tua. Dengan bangga, mereka menunjukkan karya mereka pada Timothy. Timothy diajak ibunya ke tempat kerjanya. Di sana, bos ibunya memamerkan pajangan gambaran dirinya yang digambar dengan pensil. Wanita tua itu juga mengatakan jika gambaran itu harganya mahal. Ia menanyai Timothy apakah gambaran itu mirip dengannya. Dengan jujur, Timothy menjawab jika itu tak mirip. Wanita tegas berambut putih itu lalu menantang Timothy untuk menggambar dirinya. Bos ibunya itu menyiapkannya pensil dan kertas untuk menggambar. Timothy melepas sanggul dan kacamata bos ibunya itu, lalu mulai menggambar. Kemudian ibunya mendekat untuk melihat hasilnya. Tiba-tiba ibunya itu menyuruhnya menghapus salah satu bagian gambarnya. Tak hanya ibunya saja, tapi karyawan lain juga khawatir. Wanita yang digambarnya lalu bergerak cepat mengambil gambaran Timothy. Wanita tua itu terkejut saat melihat gambaran rambut di dagunya. Wanita itu pun marah kepada karyawannya yang menyembunyikan hal ini. Si bos itu lalu meminta karyawannya jujur. Cindy pun mengatakan segalanya tentang bosnya yang selama ini ia pendam. Ia mengatakan jika ia tak suka saat bosnya itu melontarkan lelucon yang menurutnya tidak lucu dan sikap bosnya yang suka pamer itu. Usai mengatakan semuanya, Cindy dipecat dan ia malah merasa senang dengan itu. Jim mengajak Timothy ke pabrik pensil tempatnya bekerja. Timothy melihat pembuatan pensil dengan mesin-mesin. Sedangkan Jim masuk ke ruangan bosnya. Dari luar,
Timothy dapat melihat ayahnya yang tak dihiraukan saat memperkenalkan pensil karyanya. Bos ayahnya itu sibuk dengan telepon yang didapatnya. Akhirnya Jim keluar ruangan dengan wajah lesunya dan meninggalkan pensil itu di meja bosnya. Ayah Jim selalu mendatangi Timothy saat latihan bola. Ia ingin melihat cucunya bermain. Namun ia hanya melihat Timothy yang selalu memberi pelatihnya minum. Ayah Jim mencibir jika Timothy sama saja dengan Jim yang selalu berada di bangku cadangan. Jim agak tak terima dengan ucapan ayahnya. Lagi-lagi Timothy melanggar ucapan ibunya dan tetap bermain dengan gadis yang bernama Johnny itu. Gadis itu bahkan meminta Timothy untuk mengajarkannya saat ia merentangkan tangan dan menikmati matahari. Timothy dengan senang hati melakukan lagi dan diikuti Johnny. Cindy yang merasa tak senang lalu mengikuti Johnny saat tak sengaja melihatnya. Cindy memanggil gadis itu. Awalnya ia tak dihiraukan, namun anak itu berhenti dan mau berbicara dengannya. Cindy terus terang mengatakan jika Johnny membawa pengaruh yang tak baik bagi putranya karena telah mengetahui rahasianya. Johnny lalu mengatakan jika ia tak peduli dan tak menganggap Timothy itu aneh. Gadis itu lalu meminta Cindy untuk mengikutinya. Ia pun menunjukkan taman kecil buatannya bersama Timothy. Cindy terkesima melihat indahnya taman kecil berkonsep alam buatan putranya dan gadis ini. Jim masih terus membujuk pelatih Timothy agar memainkannya, walaupun tak dihiraukan. Sedangkan Cindy mau tak mau adu pamer bakat anak dengan kakaknya. Hingga Cindy dengan asal mengatakan jika Timothy pandai bermusik, dan kakak perempuannya merasa tertantang dan mengundang Timothy untuk bermain di konser keluarganya. Sore ini keluarga Jim akan datang ke konser yang diadakan kakak perempuan Cindy. Mereka mengikuti serangkaian acara dan berniat kabur saat mereka memanggil nama Timothy untuk tampil. Namun Timothy melangkah maju dan mencoba alat musik di sana satu per satu. Ia mengambil sebuah alat musik pukul untuk ia mainkan. Jim ikut maju sambil membuat suara ketukan-ketukan sambil menari. Cindy yang awalnya berniat pergi pun ikut bergabung dan menari bersama di depan. Saat sampai di rumah, mereka merasa senang dan puas karena penampilan mereka tidak terlalu buruk. Lalu orang tua ini yakin jika besok adalah hari yang baik, dan Timothy akan mencetak gol kemenangannya. Sedangkan di kamarnya, Timothy mendapati sehelai daunnya yang lepas lagi. Hari pertandingan pun tiba, dan Timothy yang bernomor punggung 0 hanya membawakan minuman lagi. Jim mencoba berbicara dengan si pelatih agar memainkan Timothy dan tetap tak dihiraukan. Ayah Jim yang melihat Timothy tak dimainkan, berniat pergi, namun dicegah oleh Jim. Karena ia sangat yakin jika Timothy akan mencetak gol kemenangannya. Johnny juga datang mendekat area pertandingan dan membawa papan kardus di tangannya. Permainan antar klub berlangsung sengit dan salah satu pemain klub Timothy cedera. Pelatih tetap memainkannya hanya dengan 10 anak di lapangan. Jim mengadukan kepada wasit dan akhirnya si pelatih memainkan Timothy. Namun si pelatih melarang Timothy untuk bergerak dari tempatnya. Permainan kembali dimulai dan pelatihnya terus memuji Timothy yang menurutinya dengan diam tak bergerak. Sedangkan ayahnya menyuruhnya untuk bergerak mengejar bola. Timothy dirundung dengan kebingungan. Lalu ia melihat Johnny yang mendukungnya dengan papan kardus bertuliskan I'm with Zero. Akhirnya Timothy memilih untuk mengejar bola. Ia bermain dengan baik, bahkan dipuji dan didukung oleh pelatih yang tadinya melarangnya. Cindy dan Jim berteriak dengan bangga melihat permainan putranya. Timothy mendendang bola menuju gawang dan poin bertambah untuk tim lawan. Timothy memasukkan bola di gawangnya sendiri. Semenjak itu, Jim dan Cindy selalu bertengkar di rumah. Lalu Timothy melarai mereka berdua dan akhirnya mereka kembali akur dan mengatakan pada Timothy akan berusaha lebih baik lagi. Walaupun timnya kalah, makan bersama tetap diadakan. Di sana Timothy mengajak Johnny untuk berbincang berdua saja di luar. Jim dan Cindy penasaran dan mengintip pembicaraan mereka itu. Mereka melihat gadis itu menangis setelah berbicara dengan Timothy. Mereka berdua berpelukan sebelum Johnny pergi meninggalkan Timothy.
Jim bertanya pada putranya, apakah mereka sedang bertengkar? Timothy mengatakan kalimat dengan makna samar jika ia baru saja melepaskan gadis itu. Keluarga Jim menghadiri acara perusahaan pensil tempat Jim bekerja. Mereka mengenalkan produk baru inovasi mereka, yaitu pensil yang terbuat dari daun. Saat akan mengenalkan penemuannya, nama bos Jim yang disebutkan, bukan Jim Green. Ini sebuah pengkhianatan, dan Timothy maju ke arah panggung dan mengatakan yang sebenarnya. Bos Jim menghina Timothy. Jim tak terima akan hal itu dan menegaskan jika memang benar ia yang menemukan. Perdebatan itu ditengahi oleh mantan bos Cindy yang menanyakan latar belakang pembuatan pensil pada Jim dan bosnya. Mau tak mau mereka mengatakan jika ini karena Timothy yang memiliki daun di kakinya. Awalnya semua tak percaya, lalu Timothy menunjukkan sehelai daun kering di kakinya. Setelah semua orang melihatnya, Jim membawa keluarganya pergi dari sana. Saat sampai di rumah, angin menerbangkan dedaunan di halaman rumah, dan daun di kaki Timothy yang tinggal sehelai itu jatuh. Timothy ingin mengatakan sesuatu pada orang tuanya, dan mengingatkan jika mereka tak dapat melakukan apa-apa untuk itu. Timothy mengatakan jika daun di kakinya habis, maka ia akan menghilang dan pergi. Jim dan Cindy langsung memeluk putra mereka dengan erat, dan di luar rumah mereka terjadi hujan badai, lalu tiba-tiba mati lampu dan semuanya gelap. Dan saat itulah Timothy sudah pergi menghilang. Suami istri itu lalu pergi keluar rumah dan menggali kembali kotak yang mereka tanam. Tak peduli basah kuyup dengan hujan yang sangat deras, mereka lalu memeluk kotak kayu yang berisi kertas-kertas tentang anak mereka, Timothy, yang bersama mereka dengan waktu yang sangat singkat kembali ke waktu sekarang, di mana Jim dan Cindy menyelesaikan ceritanya. Wanita yang sedari tadi mendengar langsung pergi begitu saja, diikuti dengan pria yang juga sedari tadi duduk di samping ikut mendengarkan. Di kediaman mereka, Jim dan Cindy kedatangan mobil hitam. Saat keluar, rupanya wanita yang bertugas di US Adopt Service. Mereka membawa seorang anak perempuan yang memiliki senyum manis. Jim dan Cindy menyambut tamu kecilnya itu dengan hangat dan ramah. Mereka mengatakan agar anak perempuan bernama Lily itu memanggil mereka dengan sebutan yang ia suka saja. Dari sini, Jim dan Cindy pun menerima apapun yang terjadi dan mencoba memulai kehidupan baru dengan hadirnya gadis kecil yang bernama Lily. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah belajar menerima keadaan. Seperti Jim dan Cindy yang menerima Timothy dengan baik dengan kondisinya yang berbeda. Dan juga ketika mereka harus menerima kenyataan bahwa Timothy akan menghilang saat daun di kakinya juga hilang. Menerima keadaan mungkin memang hal yang tidak mudah. Namun manusia harus bisa menerima keadaan untuk terus bisa melanjutkan hidup. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.